Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha sudah berusaha. Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan merangkap Timbalan Mursyidul Am. Yang dihormati tetamu-tetamu undangan daripada dalam dan luar negara, pimpinan-pimpinan kerajaan negeri, pimpinan-pimpinan PAS pusat, seterusnya alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a wa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ayat ini yang sekira ayat yang banyak kita mendapat huraian, penerangan, penjelasan, penafsiran. Tadi pun Presiden kita telah menghuraikan sebahagian daripada ayat ini yang tuntutannya adalah supaya kita mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Allah sebagai Rab, sebagai Tuan, sebagai Yang Maha Berkuasa ke atas diri kita, sedangkan kita sendiri adalah hamba kepadanya. Tuan-tuan dan saudara sekalian, masa yang tidak mengizinkan, maka saya pada malam ini ingin untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Rustia istimak kita pada kali ini dan juga kepada kerajaan negeri Kelantan itu sendiri yang menerokai suatu perubahan yang penting yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan diakhiri juga dengan keadaan dagang. Bermula dengan dagang, gharib. Memang gharib waktu Nabi mula menyampaikan dakwah kepada Islam, semua orang tak boleh terima
dan yang menerimanya pun sedikit sahaja. Orang tolak ajaran yang dibawa oleh Nabi. Di akhirnya, setelah Islam berkembang dan memerintah sebahagian besar dunia ini, Nabi sebut dan peringatkan kita bahawa Islam akan kembali dagang sekali lagi. Tapi suatu berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, Tauba lil ghuraba, berbahagialah mereka-mereka yang berdagang dalam keadaan Islam ditindas, Islam di bawah, Islam ditekan, Islam dijajah, Islam dihimpit. Tauba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang ghuraba ini. Sahabat tanya, man humul ghuraba? Ya Rasulullah, siapakah yang dikatakan orang dagang ini, wahai Rasulullah? Kita kena ingat hal ini. Qal, allazina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min sunnati. Orang ghuraba ini adalah mereka-mereka yang memperbaiki, yang memperbaiki kerosakan yang dilakukan oleh orang selepas daripada aku dengan mengenepikan sunnahku. Itu ghuraba. Dan mereka lah yang akan bahagia. Mereka melakukan islah di tengah masyarakat yang rosak, yang tak nak ikut lagi sudah Nabi. Al-Quran dihijrahkan, dipinggirkan. Ayat-ayat Quran tidak dipedulikan. Maka sesiapa yang nak memperbaiki, mereka adalah ghuraba. Dan ghuraba ini dipanggil berbahagialah mereka. Tuan-tuan dan saudara sekalian, saya suka mengingatkan juga bahawa dalam satu hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang agak panjang, takunul an-nubuwatu fikum masya-Allah an takun, pemerintahan secara nubuwah, yakni pemerintahan yang dikepalai oleh Rasulullah di tengah masyarakat berlaku sehinggalah Tuhan putuskan sampai bila. Nabi Muhammad sejak daripada dia berhijrah ke Madinah lebih kuranglah 10 tahun dapat memerintah, jadi ketua negara dan memerintah secara Islam selama 10 tahun. Kemudian disebutkan pula, summa yarfa'uha iza sya', Tuhan angkat pemerintahan dalam bentuk nubuwah. Summa takun ala manhajin nubuwah fatakunum masya'Allah antakun. Selepas daripada Nabi menjadi ketua negara, pemerintahan diikuti atas manhaj an-nubuwah, sistem nubuwah juga. Maka ulama memberitahu pemerintahan itu adalah pemerintahan berdasarkan kepada yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan ditambah dengan seorang lagi iaitu Umar bin Abdul Aziz. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut, al-khilafatu ba'di salasun, pemerintahan khalifah selepas daripada aku 30 tahun. Maka dikira oleh ni pemerintahan Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar 13 tahun lebih,
ni Osman, Ali dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jumlahnya 30 tahun. Kemudian Tuhan angkat pemerintahan Khilafah Rasyidah. Digantikan dengan yang ini Malikan Adad. Kalau mudah ni, digantikan pemerintahan tu dengan sistem keturunan. Dia menguasai. Ayah turun ke anak, turun adik-beradik dan keluarga. Itu Malikan Adad. Pada masa itu, perlembagaan negaranya masih dipakai Al-Quran sebagai dustur, walaupun tak ikut. Quran diakui ini perlembagaan. Itu dalam pemerintahan Malikan Adad. Kemudian Tuhan ubah lagi ke peringkat yang keempat. Summa takun Malikan Jabariyah. Bertukar lagi pemerintahan dia menjadi pemerintahan secara zalim dan paksaan. Bila tu? Selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah pada tahun 24. Lepas jatuh kerajaan Osmaniyah, maka pada ketika itu naiklah pemerintahan yang zalim ini. Kita sekarang berada di tahap yang keempat pemerintahan Malikan Jabariyah. Yang perlu kita ingat, selepas itu Nabi bagi tahu lagi, summa yarfa'uha iza sya'a'in yarfa'uha. Tuhan angkat. Ini pemerintahan zalim, paksaan yang berlaku di tahap empat ni, Tuhan akan angkat. Kemudian digantikan dengan satu pemerintahan yang dikenali dengan, yaitu Khilafah ala Manhaj An-Nubuwah. Pemerintahan mengikut tahap yang pertama, Manhaj An-Nubuwah. Kita dah sampai yang keempat, nak masuk yang kelima. Sekarang alhamdulillah, Tok Guru ni Aziz menerokai, saya kata, di negara kita. Menerokai pemerintahan mengikut sistem Manhaj An-Nubuwah. Sebab itu dia nak bangunkan negeri Kelantan ni berdasarkan membangun bersama Islam. Dan apa 230 perkara yang dah dilakukan semasa pemerintahannya adalah mengikut kehendak Islam. Itu kita tahu semua, tak perlu saya nak huraikan satu-satu. Masyarakat dalam negara kita, terutama umat Islam, boleh faham masalah itu dan boleh lihat dengan sendiri. Kemudian selepas Tok Guru Nur Aziz melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar, rakyat Kelantan memilih penggantinya, Yang Amat Berhormat Datuk Mat Yaakob. Saya sendiri pernah dengar dia tak ubah manhaj yang diikut oleh Tok Guru Nur Aziz. Dia akan terus manhaj itu, membangun bersama Islam. Sebab saya katakan tadi, penerokaan kerajaan Kelantan untuk nak bertolak daripada Malikan Jabariyah kepada pemerintahan secara
manhaj an-nubuwah sedang berlaku. Dan diterokai teroka mana didahului oleh negeri Kelantan. Di Malaysia, kita ada 14 negeri. Perlis itu terkenal dengan negeri Ahli Sunnah. Negeri saya. Asyik duk bahas bab bahar lelaki aurat ke tidak. Jadi satu benda yang sibuk. Sedangkan umat Islam seperti yang kita kata, yu syaku an tada'a bikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat Islam ni hampir diratap oleh umat-umat yang lain. Musuh keliling pinggang. Kita masih duduk sibuk buat qunut. Kita masih sibuk buat usalli. Kita masih sibuk buat aurat. Sentuh lelaki suami dan isteri tak batal ayat semayang. Ini khilafiah. Masalah khilafiah dijadikan satu perkara yang besar di hadapan kita. Kita terlupa bahawa kita ni berada dalam pemerintahan yang penuh dengan kezaliman. Kita nak bertolak untuk kita memerintah mengikut manhaj an-nubuwah. Nak bagi orang sedar bukan mudah, cukup susah. Tapi kita terpaksa melakukan kerja ini dengan penuh tekun dan dengan penuh semangat untuk kita lakukan. Dan mesti kita lakukan. Sampai di sini, Nabi apabila sebut peringkat yang kelima, memerintah ala manhaj an-nubuwah, summa sakata. Nabi senyap, Nabi tak sambung lagi. Artinya, kita sekarang sedang berada di tahap yang terakhir yang disebut oleh Rasulullah. Kalau ada lagi dah tentu Nabi sebut, tapi kita tak sebut dah, cukup setakat itu. Soalannya, sebagai seorang Islam, apakah sumbangan kita, sumbangan kita memindahkan keadaan daripada pemerintahan secara malikan jabariyah kepada pemerintahan ala manhaj an-nubuwah? Apa dia sumbangan kita? Kita megah malam ni, kita takbir. Saya ingat iblis dah lari lepas kolam Terengganu. Punya kuatnya takbir yang kita buat, alhamdulillah. Ya, mungkin itu satu sumbangan. Tapi banyak lagi kerja yang perlu kita buat. Banyak lagi usaha yang perlu kita lakukan. Tuan-tuan dan saudara sekalian, di saat-saat mutakhir ini, seperti yang disebut tadi, walaupun pihak kerajaan negeri Kelantan bersungguh-sungguh untuk nak melaksanakan syariat Allah di negeri ini terutamanya, yang diterokai sejak berpuluh tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, tahun 90 apabila kita mencapai kemenangan di sini, maka dah jadi adat dunia lah agaknya. Setiap yang baik dia berdepan dengan yang batil. Yang khair, yang ma'ruf lawan mungkar, dia mesti ada di mana. Bersama Rasulullah, Abdullah bin Ubay tak boleh lari. Malahan, hak yang kita buat ini yang bersandarkan kepada hukum-hukum Allah,
tak boleh diterima. Mereka cuba tadi pun dah banyak. Saya pun daripada pagi tadi mengikuti perbincangan yang dibuat oleh wakil-wakil daripada perwakilan negara luar, berucap, menampakkan kepada kita satu kesedaran. Kita terpaksa berubah. Kita terpaksa kembali balik kepada Islam. Dan kita terpaksa melakukan banyak kerja. Banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam dan perlu kita atasi dengan seberapa baik yang boleh. Oleh kerana itu, tugas kita banyak. Dan malam ini kita dah ada kesedaran yang cukup tinggi yang memenuhi stadium ini dengan kehadiran yang begitu ramai, menampakkan kepada kita kesungguhan rakyat Kelantan dan yang luar daripada Kelantan ingin mengekalkan pemerintahan yang sedang kita berada sekarang ini. Kita tidak akan reda. Semangat ini kita tunjuk, kita tak reda nak kembali daripada usaha memerintahan mengikut manhaj nubuah kepada ke belakang, ke tahap keempat, ke tahap ketiga. Kita tidak reda lagi berlaku di negeri Kelantan ini. Kerana itu kita berazam bersungguh. Harapan daripada perwakilan-perwakilan luar juga mengharapkan bahawa kita pertahankan Kelantan. Malahan bukan setakat mempertahankan Kelantan, tetapi kita akan berusaha untuk menambahkan lagi negeri-negeri yang lain. Kerana hukum ini bukan terkena pada rakyat Kelantan dan orang Kelantan sahaja melaksanakan syariat Allah, tetapi dituntut kepada setiap orang Islam untuk bekerja keras bagi mendapatkan pemerintahan di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidina Ali pernah mengingatkan, la ta'riful haqqu birrijal. Kita tak boleh tengok mengenali kebenaran itu dengan melihat kepada orang, tetapi kita boleh mengenali orang dengan melihat kepada kebenaran. Tok Guni Aziz dihormati, pemimpin-pemimpin PAS yang lain dihormati. Kerana bukan kerana orang tengok rupa parah dia, tetapi orang tengok kebenaran. Orang padankan dengan si ahli ataupun seseorang itu, kalau tepat dengan kebenaran, maka dia itulah orang yang benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu tentang kebenaran. Banyak yang Tuhan suruh kita buat, tetapi apakah persediaan kita untuk kita lakukan? Tuan-tuan dan saudara sekalian, kawan saya agaknya nak kata mungkin janji berat sangat, tapi tak patut. Dia berjanji dia nak mai baca doa selepas pada ucapan saya. Tapi saya dapat kertas ni, saya pula kena baca doa lagi. Tak apalah, kerana benda baik dan masa kita pun bertepatan dengan yang dah tetapkan, maka marilah di akhirnya, bagi pihak diri sendiri dan bagi pihak PAS, kita sekali lagi mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri Kelantan, kepada jawatankuasa pengelola perhimpunan kita ini, dan juga kepada seluruh hadirin-hadirat, terutama rakyat Kelantan yang sudi berkorban dengan begitu banyak. Dan kita harapkan
amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma abrim li hadhihi al umma ibrama rushdin yu'azzu fihi awliya'uka wa yuzallu fihi a'da'uk wa yu'maru fihi bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkar. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi'asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.